Ini laporan yang baru kami terima. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengeluarkan notis terhadap seorang peniaga selepas didapati menjual gas petroleum cecair LPG melebihi harga kawalan yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan ke atas premis di Bandar Bukit Puchong Selangor Sabtu lalu, peniaga terbabit menjual LPG berkapasiti 14 kilogram pada harga RM34 berbanding harga kawalan yang ditetapkan iaitu RM26.60. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, pemeriksaan dilakukan susulan video tular berkaitan penjualan LPG terbabit. Laporan lengkap di astroawani.com.